Nah, dulur, aku karo Neng Marina saiki nek nggon Lincoln Memorial. Nek kono ono patunge Pak mantan Presiden Amerika sing Pak AB. Pak AB sing terkenal ra karu-karuan. Ini presiden yang paling dikagumi ketek warung Amerika itu. Mergo jasa-jasanya masa lalu. Jasanya seindah mukanya. Terutama waktu kon iku sing diomongen gak. Oh iya to. Nah, memang Pak Lincoln niku sing anu sing menyatukan Amerika setelah perang saudara tahun 1865 sampai 1830 iku. Terenek Pak AB iki yo iso modar. Amerika iso pecah iku ono bagian selatan konfederasi karo bagian union lah kira-kira ngono. Cak, saiki iki lho Cak maca email. Oh iya, iki ono email saka Mas Junianto. Mas Junianto. Halo Mas Junianto. Mas, hubungane karo sik bodho iku. Oh, jek yo yo. Nah, nek katekon niku lek nek ngono bodho iku apa ono nek ngono Amerika itu tak cilik-cilik diwehi sangu iku. Duwe. Duwe. Ingat dia kan gak harus ngobrol karo Mbak Leli ku ya. Kok gak ono ya, Cak. Soalnya duwe dolar lumayan dolar, terus suruh, iya. Terus uang tak cilik-cilik ini ku jarang sendiri duit di sangu nu ya iya wah ini apa mainan game PS lo langsung tuh ada kelambu tuh mainan jadi rada tradisi mengenai duit iya. Biasanya Indonesia kan ngumpul duit sewu-sewuan itu iya. Kan sampai diambu-ambu iya. Nu aja zaman cilik aku lihat duit duit agak otok. Wow. Main otok iki lho. Otok apa? Judi iki lho. Otok iki lho kon niku. Otok-otok. Heeh. Iku panganan otok-otok. Nah, terus iki mil saka Mas Rahman. Mas Rahman. Nah, Mas Rahman tekon apa iku lek enggak ngetek nomor jeneng nang Amerika iku angel. Angel to. Heeh. Mergo aku krungu kabar ini kok jarene nggon New York ono sing protes iku. Sajane angel enggak angel ya Cak ya tergantung. Nah, iki rada complicated. Wah, mengerikan bahasanya. Ke status saya. Bahasanya emang boleh karena itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Amerika Serikat ya, bahwa semua pemeluk agama di sini termasuk yang tidak memeluk agama, ki oleh kebebasan beragama dan berkeyakinan ngono. Cuman memang terus akhirnya ono masalah politik yang ngunjuk itu kan, mergo mendirikan masjid yang sandingi Ground Zero iku. Nah, iku mangka sing dadi rusuh sing dadi panas sing ning kono iku ya Cak. Kontroversial. Nah, saking sampai akhirnya isih kontroversial. Jadi ada yang masih sik menentang, ono sing tetep ayo terus lek engko misalkan menyerah karo tuntutane kon batalno itu berarti melanggar konstitusi Amerika, masalah kebebasan, prinsip kebebasan Amerika ngono. Jadi intine secara legal formal kok oleh dulu oleh. Ngomong, cuma nek secara politis nah iku mesti di lain. Rundingno dhisik. Nah, dulur, selalu ya sampean duwe pitakon atau kritik kirim nang warung at voanews.com. Apa mebuning Facebook-e awak dhewe ya? Baru VOA. Nah, saiki gedaran jagat neko-neko.